Embe kerenganam sembayang duha kan cendek. Keluyan mati. Dua. Ndek kak belo-belo niki. Saka telu nan. Ibu? Ya. Arak Quran tu gede ngam. Dalam sejelu pira ayat tam baca nan. Apo nim tersuruh isi setan. Eh, ngane kembe aruan tak lampa tu bare tengarin pelanggan-pelanggan menu telangan laon. Apo nim tersuruh isi setan, dindik baca Quran tu nyerak lampa aruan tu nin. Mati ma bang di? Mati. Padahal setan seno lagu mempada. Demi muah mene muk bebesok om. Mu apa ni minta suruh isi setan? Dindik uduk langsung mau tulak tegamu ni. Wah, dindik uduk tulak. Padahal ia mensa ngam ya uduk apa ndek? Lagu saya suruh tulak. Mempatiin apa ndek? Anjak baru berunim kena. Sabar. No, ia kenang ke? Berunit kena setan senomu suhut lagu ia loe antar pada pati. Ibu, ya. Jelo apa mungkin? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Arak makhluk Allah nangis. Saya niki iblis. Iblis. Ia kembe bau tiang pelunggum sami isim lekak tali sa isim tesenok nahen. Saya tali ini. Iblis. Setan. Ia kembe bapak ibu. Ia ampun setan niki. Ampura maaf bapak ibu. Laik. Iblis seno bapak ibu. Lae iblis niki kenyekeun sa Nabi Musa alaihi salam tae atau mendaki jok sopok gunung sateparan naran bukit Turisina watini wazaitun waturisinin yaran gunung niki kenyekeun sa munajat Nabi Musa jok niki bapak ibu demin wah lampak-lampak niki bapak ibu. Toilet gunung seno, momo dan seberak marak ida-pida parak dengan tiru tekida peneni bahasa Nabi Musa. Lagu ende endoang ngengat juk muri bapa ibu lolos doang Nabi Musa. Demin wah momo Nabi Musa bapa ibu nyebu iblis. Lampak Nabi Musa. Lagu wandentan bapa ibu demin wah lampak Nabi Musa kendaitan. Apa je onim sida aran tiru tekira onek wahai iblis. Onggi Nabi Musa, ya kembe jam game mukur teror-teror kena onin. Anu no kenang keni Musa, napa? Bau ke ending tulung ngune. No ibu. Coba akhlak niki bapak ibu. Iblis seno kan manusia peranan makhluk Allah sak telaknat. Tetu napa ndek? Munani yang ngending tulung, sak ton ngending tulung saya. Nabi Musa alaihi salam, kira-kira yang tulung napa ndek si Nabi Musa? Nabi bapak ibu kance iblis. Iblis ngendeng tolong juk Nabi Musa, mun tolong si Nabi Musa, pelungguh manusia kance pada Islam endeng tolong dak mano? Berarti harap tau menang ini iblis nggih. Yo. Sebagian manusia bapak ibu saindeng tolong seno adalah manusia sak kancem pada seakidah. Manusia sak kancem pada seiman. Dakak meno mampu miak tolong lagu ini lalu sak berdui rasa sak teparan aran idap tolong batur. Lamun harap dengan bermaksiat makin niki elek lombok bapak ibu elek gobok gempang pelunggu. Embe lengean dengan sak bermaksiat seno kancik iblis. Mbil langian dengan sak bermaksiat kancik iblis. Masih langian iblis.
Ya, kan iblis niki dia narak cerita tentang surga. Lamun dengan bermaksiat lagu uahan beriman Bapak Ibu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah taman surga pendek. Lagu lamun iblis ini entama surga. Berarti ambil langian iblis kance dengan sak bermaksiat sawam pada buya engal. No. Maka tiang pelunggu Bapak Ibu, ia unin curhat iblis seno ega Mak Musa apa? Akan yang tolong kembali sekali ini. Apa no? Bau melalui dengan tujuk Allah Ta'ala. Bau ketuanan Allah Ta'ala. Lagu delik bayangan dan kancah manusia. Okay? Bau mak lalu sekali munajat. Ending tolong kembali sekali ketuanan Allah Ta'ala. Ini. Apa no? Meni unim ketuanan. Tahu? Musida be ketua nang adik ndek sida wah. Ha mai apa? Coba ketua nang Allah Taala ni. Apa ya ku ni? Aku kanca anak jari selapun. Iblis setan kanca selaku keturunan. Mu ketua nang kejuk Allah arak jalan kayak tampunang dosa ka pendek. Enggak. Matiin Nabi Musa pendek, matiin Bapak Ibu, langsung Nabi Musa bermunajat dan bertemu dengan Allah. Ya Allah, okay. Lagu dendek parah dan marah meni tan Allah Ta'ala dan nyala elaun, okay. Ada yang sah bercat paham kena kenaiki. Ya Allah, okay Musa harap Nabi. Dan cara terbengenam Nabi Musa tu atas itu doang ngenam. Anu no pesanan baru iblis tu bawa Allah. Apa pesanan? Arak apa ndek jalan ya tampunang dosa ni iblis senu adik sak tema apang si pelungguh ya Allah. Nabi jawaban Allah. Oh Musa, entun bara iblis senu lamo milih tampunang dosa, lamo milih tema apang si aku bara iblis senu. Suruh sujud juk Nabi Adam. Suruh sujud jok Nabi. Oh enggak anjari ini Allah. Enggak. Enton Nabi Musa Bapak Ibu. Belis. Nggih. Wah sak ketuanan jok Allah Ta'ala. Hak mum ketuanan senuh. Mu terus. Oh lamu milih tema apa ngisi Allah Ta'ala. Lamu milih tampunan dosa. Kamu iblis. Tersuruh sujud jok Nabi Adam. Apa ni nani iblis seni Bapak Ibu? Coba ketuanan kata Allah Ta'ala malik ku ni. Ya Allah, iblis Bapak Ibu. Ndek napa jajah Nabi, ndek lagu iya tanpa tajah ilmu si tiang pelunggu. Iblis doang sak ngendeng tolong jok Nabi Musa. Dakak menokuawa Nabi Musa yang tuntai. Apa ya ku ni malik ke iblis? Coba ketuanan kata Allah Ta'ala malik. Enjak Nabi Adam masa mati membeli kat sujud tu ni. Nah. Lagu endek nak sida-sida sebang kan marak pelunggu. Ini baru unsur suruh masuk unsur geres. Nanya unsur dah syukrikin. Ya Allah. Be, masih hebatan iblis jari. Sabar-sabar pelunggu pak merebut lah mengumuman. Sila jamaah. Oh wibian alhamdulillah geres dua dam bi makin niki alhamdulillah krekel datang dua dam biar suruh kutong rong krekel ya Allah baibu. Coba ketua nangat malik Allah Ta'ala anjak wah mati Nabi Adam ambil ikat sujud tanya wai Musa coba ketua nangat julut onggih lawan menojak anti ketiu ni matiin malik. Ya Allah, meni si iblis ya Allah. Enjak wah mati Nabi Adam. Ambil kat sujud tu ni. Oh Musa, barak. Suruh iblis-iblis senu dakan jawah mati Nabi Adam, lagu suruh sujud tu kubur Nabi Adam. Suruh sujud tu kubur. Enton Nabi Musa. Iblis, ndek kapo dia ingat pelunggu-pelunggu iblis ndek. Eh, wah lain sebab.
Mana kau kena sengas? Dek, cuma berembi antan kat ceramah. Eh, belis. Ini, ibu. Kan lama kau diingat pelunggum ini kan. Ya Allah, ndak keren. Eh, belis. Tiang. Nggih tunas Nabi Musa. Oh meni manik Allah Taala wahai iblis. Awak ni atas sakanda. Dakak jawah mati Nabi Adam, ninggal Nabi Adam, tetun lagu tolem tersuruh sujud ilik kubur. Apa ni ni iblis bapa ibu? Panjang ni. Coba kan wah mulia iya teparan naran ndek naran tahun adat Malik niki bapak ibu wah nindeng tolong besurun lalu teketuana demin tebarak jadi milih mati iblis suara coba ajak besurun nindeng tolong juk Nabi Musa ya teketuana Allah Ta'ala ili apa samun milik seno demin tebarak jawaban ndi milih apa nindeng teparan iblis. Ya Allah. Ainjak baru jak besuruh ngendeng tolong ketuana berembe entan aden sa ini tema apa ngisi Allah di min wak tebara di milih mati iblis. Oh berarti di milih jari gemas panjak lalu nah marak basen pelunggung. Oh aneh lah memuah menuja terserah kamu no. Terserah wah baram mati ndek mati kedua dake karingnya lumbar Nabi Musa bapak ibu ya oleh ya mantuk woi Musa Musa becat juluk mai ya baram meni apa ni masuruk Malik wasen Nabi Musa ndek 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 kak besuruk cuma enggak ni ya baram meni entam sak lalu ketuanan kejuk Allah Ta'ala terima kasih banyak no tahun kena terima kasih iblis pelungguh tertolong isi batur daka menu unikana makana terima kasih di narak kalah si iblis iblis tertolong isi Nabi Musa di minuah selesai marak niki bapak ibu mun kuih mun empuh mun uap Nabi Musa Musa tulak juluk maeh apa ni mak suruh Malik ndi narak cuma arak rahasia keniak bocoran isi kandem sawah tolong kuahai Musa naniak bara mubarak umat-umat yang lemak ndi narak dengan wak cerita rahasia seni kecuali pelungguh wahai Musa sebagai ungkapan terima kasih saya yang telah membantu saya untuk menanyakan kepada Allah munaniak terima kasih oleh pelungguh muyak curhat nani rahasia ni. Nah, eling niki ibu, ingat niki iblis bocoran cerita bapak ibu bocoran cerita oh apa no iblis yak bara ambe Musa nge. Aku kanci anak jari dari semeton-meton anak selapun ya demen ganggu manusia ilik telu tau isi catat ni niki adalah hasil curhatan iblis bapak ibu lagu dendek tulis kan aku sajari iblis demen ganggu selapu ruan umat-umat seno enggakan arak telu tok demen ganggu unone maka eling pelunggum elek sak telu niki sekiranya terjadi enget berarti itu adalah dorongan iblis. Yuk niki jendek Nabi elein bapak ibu iblis sendiri ia curhat bahwa aku sajari iblis demen ganggu manusia elek telu tau arah pira tau telu sak pertama sak pertama sak per sak pertama wahai Musa aku demen ganggu umat pelungguh kancik umat nabi-nabi sak lain nilik telu tau sak pertama indal ghadabi kenyekan manusia seno dalam keadaan sili no. Kenyekan gedek
Lamun harap dengan gendak Bapak Ibu, maka yang tampil terdepan untuk menggoda dia adin sajari tetap bemusuhan saya unin. Biar kandang ini nejo. Nah. Saya unin. Dedek kakana aku lamun narak dengan kenyekan besia, kenyekan sili, kenyekan gedak, maka yang paling depan tampil berada di terdepan. Ya ganggu dengan sak kenyekan sili kanca besia seno, adin sak sire taek sili, nan sire taek ruan kemarahannya, jelap, ndek jelap ya pada saling damai, adin sak tetap pada saling amuk dan sebagainya, maka aku wahai pek pegawai, aku wahai pek pegawian. Engkau main-main ibu. Aku wahai pek pegawai menyalak kalau membarah dia mekaten. Assalamualaikum iblis. Juluk ndek. Juluk. No, ingat ibu. Sak pertama dia tahun demen gude dengan isi iblis seno, yang pertama indal godobi kenyekan sak manusia seno dalam keadaan kenyekan si. Coba wah midap sak teparan aran dengan sili apa ndek? Lamun wah idap teparan aran dengan sili mu engkah mu seka temile solah, maka ingat langsung ingat Bapak Ibu sak nyampe yang seno tiang elek jelur rebu. Mu nampokon, lah kok nak yeun tama pada ragian. Neh, kemas minus 1 sebelum pepe. Oh, langsung ingat Bapak, ingat, ingat. Oh, astagfirullahalazim. Oh, iblis wah suruh kenyo. No, lamum sekat ini enduk elek waktu sak kenyekem pada sili, maka ingat sak pinak tiang pelunggum sami sekat solah seno adalah iblis ibu. Yuk niki hasil curhatnya niki Bapak Ibu. Ngerti dan niki nggih? Tu bangket tau om. Pelungguh matasan tau bangket tau. Arak dengan bawaan tau bangket tau. Besiak gara-gara air. Ngaku kelelah begadang ili ubian. Kamu naik molah-molah bedah mbang-mbang. Koi! Kok dekat bawai. Nah, lamum sekata ini pada ngalah atau ini solah, maka ingat, ingat iling, ingat sak pinak tiang pelunggum sami kenyekem gendak mu sekat solah, maka ingat Bapak Ibu. Yang dorong tiang pelunggum sami adalah iblis. Si kanden kembi, ye unin bercerita juk Nabi Musa, aku sajari iblis demen ganggu manusia sak pertama entah paling demen seno kenyekan pada sili. Mum tahu no ni mak berjawab lawan ibu. Kenyekan sak tetamu ke si. Gara-gara kurang rasen sia, kurang rasen sebia. Mau pilih tahun om jam berani kan aku nasihan. Mana 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 mungkin kau yang belakang kanuan. Mana mana merasa eh tedok wah perlu engkau bebe jawab. Lah mau nak masih doang ngegas Bapak Ibu kak. Anjak bareng ngaji pirang tu selebih no. Mau terus masa mak sekat lalu ya engkau sih dihaman dia gama kakak. Lah sih kan ubi pilih kali kejap pada teringat menunggu sih siang menunggu meninggal. Lagu ingat kami kakak kena rak tuan hatu dia bunuh bawa kenunjak ya cerita nek mamang kami di sini nek kemana masih milik ingat kakak iblis kanca mana kakak mbe yang patian iblis satu aku. Nah ingat lamun pelunggum kenyekem dalam keadaan geda sini maka segera ingat lamun sekira minyak sekat ini solah berarti kenyekem pada pinak iblis senu berkopok pira wahnu ibu sekat kering enggak ibu wah ini kejap dia gelut-gelut kayak kumbuk wah ni nyaman nyaman ke. Engkah berbahasa pelunggu melawan dini ni engkah ngenam tuan ti iblis nak ndek sunat hukum meniki Bapak Ibu baru kan sekek baru dua nani kepiren mula satu
Lah, iblis surut berlebihan. Nen berlebihan niki masih nak iaran berlebihan ke kodek gelasan. Hai epik niki. Serius? Awi coba tamat juk mobil nyari. Ndek. Nyocok nak cemburu selakian pelungguh. Lamun hak selakian pelungguh mempengupi ja ya Allah kelas tak nyeleng-nyeleng ngono kadu. Namun harap temui ja ke sola-sola gelas. Memang yen kata suruh hormati temu. Mutiang doang girang ke bapak ibu ya Allah terkesima kadang-kadang. Muara gelas belit tenar makin niki. Muapu nin tulisan papa mama. Ya Allah. Mai yang petutun sikit. Sak kedua ni bu. Dia nak bau tutup sampai telu. Sak kedua ni bu. Aku sak jari iblis. Ha kami siin Malik eh. Ya Allah. Ibu ya. Sehat om. Ya ampuk tenak sama rak meni-meni ada misal dek stres. Eh, sak kedua. Sak kedua unin iblis seno curhat bapak ibu. Wahai Musa, aku kanci semeton jari sak teparan aran iblis. Sak nomor dua tok demen ganggu manusia seno. Pil jihadi kenyekan manusia seno ya gawe pegawaian solah. No ingat aku sajari iblis unin curhat juk Nabi Musa demen ganggu manusia apabila manusia seno karing niat lalu gawe pegawaian solah. Faham? Membimbi pegawaian solah saya melumbar, saya melaik, saya pada karya, saya pada gawe, maka arak doang. Niki jak yakin nak niki tiang doang menung ki bu. Niki jak yakin. Ande tiak lalu gawe pegawaian solah arak doang. Ngidap nak berjantu jantu angen. Ande tiak lalu. Lalu ndek ndek lalu. Lalu ndek ndek lalu. Apalagi dah musim panas. Nah, lamum wah tiang pelunggum sami bebasa Brunei bak lalu maka terbelenggulah setan niki bapak ibu kurus jari si kandan kembe bau kalahangan yang pada gawe pegawaian solah lagu tetap mempada lalu gawe berarti kenyekem pada pekurus iblis lu iya pok sak matur ana ibu. Pelungguh-pelungguh sama meninggi hadir niki alhamdulillah kenyekem pekurus iblis saonek geteng tiang pelungguh sami ati angan dan pelungguh sendik mam pada berangkat tonek elek gede pengajian lema Haji Taufik ku ni apak lalu aneh. Oh berarti padan marak bapak ibu. Lamum ya abot-abot ya kariang sembahyang berjamaah baik elek gedeng ataupun elek masjid iling ingat tiang pelunggum sami hayya ala salah balik sembari bedek sembahyang arung kemulai nani aku mulai nani ni tu masjid kena mana apa payana subhanallah bihamdihi balik ni nani mulai aku arung kena tutup ni berarti saya suruh om. Lamum ya ara idaf ya abot-abot ya pada gawe pegawaian solah maka yakin seyakin-yakinnya sak pina tiang pelunggum sami abot elek gawe pegawaian solah sak suruh seno hane ngerti ndak mungkin serius subhanallah padahal kan pelunggum WhatsApp pada beruni coba. Ya ketua nih mungkin ibu. Iblis seno sahabat sama pemusuh. Bagus. Setan seno sahabat sama pemusuh. Tentu. Serius. Banim kembe. Buktian.
Setan seno musuh mape batur. Oke. Oke. Kan baru pelunggum berjawab setan seno musuh. Ibu. Embe kerengan nam tue sembahyang tahajud apa nde? Mbak juru yang neman tutup niki. Mai. Oh, kenyesel aku menjawab. Nde. Setan seno musuh matu batur musuh embe kerengan emtues tahajud apa ndek ndek sak suruh mendek tahajud seno saya mempatiin apa ndek padahal wam sak pada beruni setan seno mu lagu mempada yo coba serius niki, ibu. Toe semjam dua mungkin. Nah, serang. Demi mau menek nih kan? Demi mau menek, mau bebesok om. Nah. Mu apa ni minta suruh isi setan? Dindik uduk langsung mau tulak tegamu ni. Wah, dindik uduk tulak. Padahal, ia mensa ngam ya uduk apa ndek? Lagu saya suruh tulak. Mempatiin apa ndek? Anjak baru beruni kena. Sabar. No, ia kenang ke? Berunit kena setan senomu suhut lagu ia loe antar pada pati ya. Ibu ya. Jelo apa mungkin ya. Setan seno apa am ya. Buktian musuh buktian ibu embe kerengan am tahajud embe kerengan am sembahyang duha kancen dek keluihan mati dua ndek kak belo-belo niki saka telu nan ibu ya. Arak Quran tu gede ngam dalam sejelu pira ayat tam baca nan apa ni tersuruh isi setan eh ngane kembik aruan tak lampak tu bare tengarin pelanggan-pelanggan menu telangan laon apa ni tersuruh isi setan dindik baca Quran tu nyerak lampak aruan tu ni mati mabang di mati padahal setan seno lagu mempada waktu oh, hengkah tu ni sekedar niki bapak ibu nggih mudah-mudahan tijan sehat walafiat, mudah-mudahan tijan bilu umur sabarokah, selamat dunia akhirat, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah fi khairin walutfin wa'afiyah. Sak kedua, yat niatang indah tipak keluarga-keluarga pelungguh sesampun bejulu ninggal dunia, jalan nina, jalan mama, mudah-mudahan keluarga-keluarga sama pada niatang tijan tak takat sesolah helik dalam kubur dan Allah menjadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah bibarakati asraril الفاتحة فبأي آلاء ربكما تكذبان